Benarkah kucing melahirkan di dalam rumah pertanda baik? Yuk cari tahu di video ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, silahkan like dulu video ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya sampai terlihat berdering. Mitos kucing melahirkan di dalam rumah. Selain hewan yang sangat menggemaskan karena tingkah lakunya sehari-hari, tak hanya di dunia, bahkan di Indonesia sendiri dipercaya bahkan adanya mitos yang cukup melekat pada kucing. Tak sedikit dari orang-orang bercerita tentang kejadian yang dialami bersama kucing. Salah satunya adalah mitos kucing melahirkan di dalam rumah, berarti pertanda baik akan datang. Namun, apakah ini fakta atau hanya kabar burung saja? Kali ini saya akan membahas tentang mitos kucing yang saya rangkum dari berbagai sumber. Banyak masyarakat Indonesia percaya akan tahayul atau pertanda khusus seperti kucing beranak di rumah, maka akan mendapatkan rezeki yang tak terduga. Kucing saat akan melahirkan biasanya memilih tempat yang cukup hangat serta aman untuk melahirkan anak-anaknya. Apabila kucing kesayangan Anda di luar kandang, biasanya hewan berbulu ini akan memilih kamar saat proses melahirkan anaknya. Karena kebiasaan kucing ini membuat masyarakat Indonesia meyakini bahwa mitos kucing melahirkan di dalam rumah, maka pemilik kamar tersebut akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga. Lalu, apa maksud rezeki yang didapatkan apabila ada kucing peliharaan atau kucing liar melahirkan anak-anaknya di dalam rumah? Rezeki yang dimaksud cukup beragam, dan tak semuanya dikaitkan dengan materi atau uang. Akan tetapi, tak sedikit masyarakat Indonesia mengaitkan pertanda baik dengan rezeki berupa materi uang, kabar baik, mendapatkan hadiah, dan apabila sedang sakit maka kesehatannya akan semakin membaik. Beberapa mitos tersebut akan didapatkan oleh pemilik kamar apabila mendapati kucing melahirkan di dalam kamarnya. Apabila ada kucing yang lahir di dalam rumah atau di kamar, lebih baik menjaganya. Meskipun mitos tersebut benar atau tidak, karena sesama makhluk hidup, entah itu hewan atau sesama manusia, berkewajiban untuk saling menjaga serta tidak menyakitinya. Setelah mendengar beberapa informasi tentang mitos kucing yang melahirkan di dalam rumah atau kamar yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan wawasan bagi Anda. Namun, perlu diingat mengenai kebenaran atau tidaknya mitos yang beredar di masyarakat tentang kucing melahirkan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kebenarannya.